Assalamualaikum dan selamat hari RTM buat seluruh warga RTM dan semestinya buat penyokong-penyokong setia RTM. Terima kasih rakan setugas iaitu pengacara-pengacara di Selamat Pagi Malaysia dan semestinya rakan setugas Ismail Adnan dan juga Dia Nawai kerana studi memberi ruang kepada saya untuk berkongsi kegembiraan dan kemeriahan yang ada di sini bersama dengan hari RTM ke-75. Walaupun disambut dengan norma baru, tapi tetap mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri. Baik, untuk maklumat anda, saya kini berada di hadapan Wisma Radio RTM bagi menyaksikan ketibaan tetamu-tamu div kehormat ke majlis perasmian hari RTM ke-75. Untuk maklumat anda juga, antara tetamu kehormat yang telah pun tiba sebentar tadi adalah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang berhormat Dato' Zahidi Zainal Abidin, juga Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik RTM yang berbahagia Wan Sai Dato' Ahmad Hassan, dan kami masih lagi menantikan ketibaan yang dinanti-nantikan iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Untuk maklumat anda, inilah saatnya sambutan hari RTM ke-75. Apa kata anda sebagai peminat setia kami? Kongsikan gambar kenangan manis anda bersama dengan RTM di media sosial anda seperti Facebook, Instagram, Twitter dengan hashtag RTM75 dan juga hashtag teman setia anda. Adakah kenangan anda bersama dengan rancangan-rancangan RTM? Juga kenangan anda bersama dengan DJ-DJ Radio RTM. Itu tadi anda dapat saksikan Velo Helium. Velo Helium ini adalah simbolik gimmick yang akan dilangsungkan, dilancarkan bersempena dengan majlis pelancaran hari RTM ke-75. Dan seterusnya, apa kata kita bagi pantun buat tetamu kehormat kita? Pak Abu Gembira terima tetamu, terima menantu, menantunya tiba di hari Minggu. Walaupun tetamu jauh beribu batu, kami di sini tetap akan setia menunggu. Itulah dia. Yang penting anda boleh ikuti kami untuk mendapatkan berita-berita yang benar tepat dan sahih. Sudah semestinya RTM sentiasa menyajikan berita-berita yang benar dan sahih. Sudah semestinya melalui media sosial rasmi kami seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Dan ini dia kita dapat saksikan kemeriahan sambutan hari RTM ke-75 di Wisma Radio RTM. Kita dapat saksikan DJ Sonic dan juga DJ Oli Petra menceriakan suasana dan disertai juga dengan ikon-ikon RTM. Ada pengacara TV RTM, juga DJ-DJ hebat daripada RTM yang pastinya peminat-peminat RTM pasti akan mengenali mereka. Ada pengacara daripada pengacara Selamat Pagi Malaysia, juga pengacara program Persona XY. Ya, siapakah dia? Dan juga DJ-DJ RTM seperti DJ Nasional FM, KL FM, ya, ramai lagi yang turut sama menyerikan majlis pada hari ini. Dan untuk maklumat anda, masih lagi kita menantikan ketibaan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang berhormat Dato' Saifuddin Abdullah. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya dah war-warkan kepada anda untuk terus kongsikan gambar indah anda bersama dengan RTM di media sosial anda dengan hashtag RTM75 dan juga hashtag selesainya teman setia anda. Teman berteman terimbas kembali bersama dengan radio-radio RTM yang sedia ada sudah kembali anda. Ada radio RTM yang menemani anda daripada pukul 12 malam, 12 tengah malam hingga 6 pagi sudah semestinya radio Nasional FM, di mana setiap hari akan bersatu dengar celoteh-celoteh daripada DJ Nasional FM. Apa pula kenangan anda? Mungkin ada kenangan anda bersama dengan rancangan-rancangan TV yang disajikan oleh kami. Anda juga boleh serta sajikan atau komen di media sosial kami. Apa lagi yang perlu diwar-warkan? Ya, untuk maklumat anda, bersempena dengan hari RTM, antara acara menarik yang akan berlangsung pada hari ini adalah acara perasmian hari RTM ke-75 dan 60 tahun Orkestra RTM
yang akan disempurnakan oleh yang berhormat Dato' Saifuddin Abdullah. Juga kepada tetamu, pelancaran logo RPM baru, pelancaran pelepasan balon secara serentak dari 15 lokasi RPM seluruh negara termasuk di dataran Setia Angkasa Puri. Acara memotong kek dan kulit kuning sempena sambutan hari RPM ke-75 dan orkestra RPM 60 tahun, pelancaran saluran sukan, layanan klip drama STEM RTM 75 turut disediakan dengan persembahan artis dan orkestra RTM. Baik, inilah dia. Inilah dia saat yang dinantikan. Untuk makluman anda, kami sedang menantikan lagi ya ketibaan. Ketibaan siapa? Sudah semestinya ketibaan menteri kami. Harap bersabar, masih lagi belum tiba, tapi kami tetap di sini setia menanti dengan penuh kejayaan. Apa bersempena dengan hari RTM ke-75 yang perlu menjadi kebanggaan bukan saja bagi kami warga RTM, tapi juga buat anda penuh setia RTM. Dan apakah lagi aktiviti lain yang akan berlangsung bersempena dengan hari RTM? Antaranya kita ada, seterusnya kita ada pelancaran saluran sukan dan tayangan drama STEM yang saya war-warkan sebentar tadi, RPM 75, turut diserikan dengan persembahan artis dan orkestra RPM. Dan acara penutup pada hari ini bersempena hari RPM 75 adalah majlis pelancaran murah yang juga akan disempurnakan oleh Pemat Menteri Komunikasi dan Media Malaysia Dato' Saifuddin Abdullah. Baik, apakah lagi yang perlu dimaklumkan kepada anda? Ya, Radio Televisyen Malaysia RPM bukan saja dikenali sebagai penyelaju industri, dikenali juga sebagai penyiar negara di mana bakal turut dihormati dan disegani di peringkat dunia. Bukit buktinya, apakah buktinya? Buktinya organisasi atas kepercayaan media dan pertubuhan antarabangsa, RTM seringkali mendapat hak penyiaran rasmi, penganjuran acara Burst Prestige, antaranya mesyuarat agung pertama Persatuan Penyiaran Commonwealth Asia 1966, Sukan Commonwealth 1968, Hoki Piala Dunia 2002, Kejohanan Badminton Dunia 2007, Sukan Asia Tenggara 2017, dan yang terbaru adalah Kejohanan All England 2021. Ya, inilah dia balon yang akan menjadi simbolik untuk gimmick perasmian 75. Bila kita melihat pada digit 75, sudah semestinya ia merupakan angka yang begitu bermakna. Kalau tiada yang lama, maka tiadalah yang baru. Itulah yang menjadi kenangan. Ini seperti yang anda dapat saksikan adalah bangunan Wisma TV RPM, di mana lambang-lambang simbol seperti itu adalah seperti seakan-akan melangkah yang menjadi perisai kepada bangunan Wisma TV RPM. Dan di atas itulah majlis pelancaran pelepasan bersempena dengan perasmian hari RPM ke-75. Dan anda kini sedang menyaksikan kami sudah semestinya di saluran berita RPM My Preview 1, 2, 3. Dan anda juga saksikan saluran TV 1. Untuk tidak, anda boleh muat turun RTM Click dan juga RTM Click RTM.gov.my. Baik, kembali semula rakan setugas di studio. Selamat pagi Malaysia bersama dengan Diana Wai dan juga Ismail Adnan.